Wow, 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 wow. Anjing gak jelas bangsa. Yo mamang, welcome back to my channel again. Di sini Rego berasa ganteng ini ya boy ya. Okay. Di video kali ini aneh gak main Minecraft dulu, cuman hari kita bakal masih bahas soal Minecraft, seputar Minecraft guys ya. Hari ini aneh bakal bahas cara gimana cara men-install Word MCPE yang kalian download dari luar Minecraft gitu ya. Jadi ya sekalian juga gue kasih tutorial cara download mapnya ya guys ya. Kemarin banyak yang nanya, bak cara pasang gimana di maksudnya yang di video kemarin guys ya. Video yang achievement itu guys, yang map achievement. Kemarin aneh enggak sempet kasih tutorial pasang ya guys. Jadi maaf banget nih. Aneh enggak kepikiran gitu loh. Jadi ya terima kasih udah buat yang udah apa namanya? Komen ngasih tutorialnya. Jadi hari ini kita bahas guys. Oke. Oke, kita langsung skill lah kan. Skill, let's go. Oke guys, jadi aneh contohin ke video yang kemarin ya guys, yang dimana banyak yang request cara pasangnya kayak gini guys. Aneh malah dikatain sombong mana ya? Nah ini ya, malah dikatain sombong. Padahal aneh lupa coy, nggak kepikiran coy. Jadi ya di video kali ini gue bakal bahas cara download dan cara pasangnya juga coy ya. Oke, dan cara downloadnya kalian cek aja di deskripsi video, dan itu bakal menuju ke MCPEDL ya guys ya. Jadi ya kalian ikutin aja dulu bentar. Oke. Jadi sini, nah ini biasanya setiap link download map ataupun addon sama guys ya. Jadi di sini itu, nah ini guys, kalian di sini ada dua guys. Gue saranin kalian pakai yang MC World guys, yang paling atas sama aja sih, cuman yang bawah itu di ekstrak coy. Oke, di sini kita pencet beginian, kalian tunggu aja guys ya. Oke, dan kalau udah begini kalian pencet aja get download and pencet yang paling atas lagi guys ya. Pencet lagi, let's go. Dan di sini kita tunggu bentar guys ya, loading coy. Nah, di sini kalau udah begini kalian pencet download aja guys. Oke, di sini saya sudah mendownload, jadi kita langsung aja ke apa namanya aplikasinya coy selanjutnya. Setelah kalian download mapnya guys ya, jadi kalian cek aja di folder download kalian, itu bakal ada beginian, file begini. Nah, nama itu achievement world 1.17 second. Jadi di sini ada setiap HP itu, mungkin di HP kalian mungkin itu ada tulisan buka guys ya di sini. Nah, kalian buka pakai MCPE coy. Nah, itu langsung kepasang itu instan coy. Dan buat kalian yang nggak bisa kayak gitu, jadi kalian harus ekstrak coy, ekstrak terlebih dahulu, ekstrak sebelum ekstrak kalian buat dulu nih biar nggak hancur gitu loh. Namanya terserah aja folder ya kan, karena ini anjir nggak kebuat bangke, karena ini cuman pakai biasa doang ya. Nah, di sini kalian pencet terus ekstrak, terus masuk ke folder tadi, terus pencet yang ini. Oke. Nah, jadi ini kalian hapus karena kalian nggak perlu lagi. Nah, ini kalian potong guys atau salin sama aja. Dan di sini kalian langsung ke folder games guys. Games, komojang.com, terus Minecraft World. Nah, di sini kalian pasang aja nih guys, tinggal pasang. Nah, terus udah guys, kalian langsung masuk aja ke Minecraft. Nah, oke, kita langsung masuk aja guys ya. Let's go. Nah, aneh udah masuk di gamenya guys ya. Jadi ya ini gak tau, nah skinnya belum kepake. Udah, nah kalau kalian udah pasang seperti tadi yang aneh bilang guys ya, dan mapnya langsung muncul begini guys. Jadi kalau masih apa namanya masih nggak muncul, kalian atur dulu di sininya guys. Mana ya, di mananya lupa nih coy. Tar update dulu nih coy. Nah guys, kalian langsung ke profil ya, terus ini ada lokal penyimpanan file, kalian atur ke eksternal guys. Kalau aplikasi itu cuma di aplikasi doang, jadi map yang kalian ekstrak tadi nggak kepake gitu loh.
dan di sini eksternal. Eksternal itu ya kalian pakai memori kalian buat ngakses, nyimpan gitu ya kan. Nah, okelah, jadi ya gitu aja sih. Oke guys, jadi video sampai sini dulu buat kalian sangat Oke guys, jadi buat kalian yang menurut kalian video ini sangat membantu ya, bermanfaat buat kalian ya kan, bolehlah subscribe dan like video ini coy, dan aktifin juga loncengnya ya mungkin ya. Jadi ya next bahas apa lagi kita guys, kalian komen aja coy yang sangat bermanfaat, mungkin aneh bakal buatin ya. Oke, jadi ya stay tune in this channel, and gue pamit undur diri dulu guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.